Pak, kalau mengenai stunting Pak gimana Pak? Jadi salah satunya untuk pencegahan stunting adalah gerakan makan ikan ini. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, Esi Feransi Munjirin, melakukan kampanye makanan olahan berbahan dasar ikan bersama 300 pelajar SDN Gunung 05 pada acara Safari Kampanye Gemar Ikan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Selasa 23 Juli 2024. Pada kesempatan itu, Munjirin mengapresiasi kegiatan gemar ikan yang rutin digelar oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan. Karena kegiatan gemar ikan ini merupakan salah satu upaya pencegahan stunting. Pak, kalau mengenai stunting Pak gimana Pak? Jadi salah satunya untuk pencegahan stunting adalah gerakan makan ikan ini. Kalau orang tuanya juga dalam masa hamil dia doyan makan ikan, nanti insya Allah anaknya juga lahirnya tidak menjadi stunting. Kan sudah rutin, setiap tahun sudah. Setiap tahun? Ya, cuman konsepnya berbeda, ya setahun sekali. Tetapi itu dilaksanakan di 10 kecamatan. Jadi kita nanti akan pindah ke kecamatan lain. Sampai nanti 10 kecamatan di Jakarta Selatan kita lakukan hal yang sama.